Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rah Jehenal Sinilan 1. Apa kabar semuanya teman-teman di rumah? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membagikan tips kepada Anda cara mengobati batuk berdahak dan batuk kering ya. Bahan-bahannya cukup mudah dan simpel loh teman-teman. Saya menggunakan 3 tangkai daun seledri ya. Ini saya gunakan 3 tangkai dan telah saya cuci bersih ya teman-teman. Lalu saya menggunakan air 250 ml. Kita lanjut cara pembuatannya. Pertama-tama saya akan potong terlebih dahulu daun seledri ini ya. Saya gunakan 3 tangkai saja ya teman-teman. Lalu saya akan rebus daun seledrinya dengan air 250 ml tadi. Ini ya teman-teman, kita rebus hingga mendidih. Rebus hingga mendidih ya. Setelah benar-benar mendidih seperti ini, kemudian kita angkat ya. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam gelas. Ini kita tunggu hingga hangat terlebih dahulu. Lalu kita konsumsi 2 kali sehari ya, di pagi dan di malam hari sebelum kita tidur. Ini juga bisa menurunkan darah tinggi ya. Apabila Anda memiliki darah rendah, tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi ini ya. Sangat mudah dan simpel kan teman-teman cara pembuatannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar channel ini memberikan manfaat untuk kalian semua. Apabila Anda ingin dibuatkan video yang lain, silakan komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.